Guys, ketemu lagi di channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, kali ini kita akan bermain PKXD lagi bersama teman-teman kreator di seluruh dunia nih guys. Nah, di sini Foxit sudah menginvite aku atau mengundang aku di acara Valentine. Nah, di sini kita mengadakan pesta dan sudah banyak teman-teman yang hadir di sini ya guys ya. Kita izin dulu kepada mereka bahwa kita sedang akan merekam ya guys ya. Oke, kita benerin. Nah, rambu. Oke, kita sudah izin dan langsung aja kita menuju ke pestanya guys. Oke. Oke guys, di sini banyak banget kreator-kreator dari luar negeri dan juga dalam negeri Indonesia. Dan di sini kita sedang kumpul ya guys ya. Kita tunggu, kita mau diajak main apa. Oke guys, Foxset sudah mengajak kita untuk masuk ke dalam rumahnya. Ada apa rumahnya ini di sini? Oh, rumahnya diganti dengan rumah gardu musik ya guys ya. Kita diganti dengan rumah gardu, namanya rumah yang ada metalnya guys ya. Oke, kita di sini mau ngapain aku juga nggak paham. Silahkan bentuk barisan. Oke, kita ikutin apa kita ikutin aja yang dibilang oleh Foxit ya guys ya. Oke, di sini kita nggak tahu. Dari sini ada Nur juga bersama aku di sini menemaniku. Di pesta kali ini banyak sekali kreator di sana ya guys ya. Ada OMG Gamer juga, ada Foxit, ada Flutterdash dan lain-lain ya guys ya. Oke, kita menunggu arahan dari Foxit ya guys ya. Di sini kita disuruh membentuk barisan. Oke, Crazy Palak. Oh, siapa ini? Aku baru kenal kreator bernama Crazy Palak ya guys ya. Apakah dia suka memalak? Oke, aku juga tidak tahu. Oke. Oke guys, kita sekarang duduk dulu di sini. Oke. Sekarang kita aku mengerti guys. Jadi di sini Foxit ngajak kita main, kita cepet-cepetan duduk di tempat kursi sesuai arahan Foxit ya guys ya. Nah, siapa yang tidak dapat tempat duduk dia yang kalah. Oke, semua siap? 3 2 1 kita harus duduk di kursi mana nih guys? Oke. Langsung aja. Es krim. Oke, okay, kita cari tempat duduk kursi es krim. Nice, aku langsung bisa mendapatkan tempat duduk es krim. Dan di sampingku di sini ada Garoto dan Saturno. Oh my god, diusir dong. Oke. Okay. Oke, okay, di sana ada Nur. Di sana ada Nur ya, pindah dong diusir sama temennya. Oke, okay, yang Palak tadi baik hati banget ya. Dia ngasih tempat duduk. No. Oke, okay, ini tidak adil. Dia diusir ya guys ya. Diusir sama Nur. Oke. Okay. Oke okay, guys, langsung aja kita menuju ke game berikutnya. Foxit akan kembali menyebutkan warna kursi. Main lagi katanya. Baiklah, Foxit akan menyebutkan satu warna kursi. Dan kita harus duduk secara cepat ya guys ya. Semua siap? Oke, aku sudah siap guys. Semua sudah siap dan aku sudah siap. Di suatu tempat di atas pelangi. Berarti ini adalah maksudnya adalah kursi pelangi guys. Oke, di sana ada Phil. Phil berhasil duduk di kursi pelangi guys. Dan ini ada Nur juga. Dia duduk dong di atas. Dia minta pangku guys ya. Dia minta pangku dan dia aku bilang pintar sekali karena dia duduknya manual ya guys ya. Dia tetap menang sekali karena dia tidak mendapatkan tempat duduk pelangi dan dia tetap duduk secara manual. Oke okay, guys. Oke okay, di sini seru banget ya pesta yang dibuat oleh Foxit. Oke okay, di sana juga ada Ala Games. Pintar sekali aku bilang ya guys ya. Oke okay, aku bilang pintar sekali. Oke okay, langsung aja kita lanjut menuju ke babak berikutnya. Main lagi yuk katanya. Oke okay, semua siap? Tentulah aku sudah siap. Ungu. Oke okay, kita cari kursi warna ungu. Ungu, ungu. Wah, ini menurutku ungu. Gak tahu ini salah apa enggak. Yang penting menurutku kalau merah tambah biru jadinya ungu ya guys ya.
Merah tambah biru jadinya ungu. Aku menurutku sih itu salah ya. Walaupun salah sedikit nggak apa-apa lah ya. Lebih cepat dari dulu karena ungunya yang disediakan sedikit banget guys porsinya. Oke lah kalau begitu. Kita langsung aja menuju ke babak berikutnya ya guys ya. Di mana ini foxetnya? Oke, kita cari di mana foxet berada. Breeze malah jadi monster lagi dia guysnya ya guys ya. Malah jadi monster lagi dia. Oke, oranye. Baiklah kita cari kursi oranye guys. Oke, bukan. Wah, penuh semua. Wah, penuh nih guys. Oke, wah di ini penuh semua ini isinya cewek-cewek. Nah, aku menemukan satu. Nah, feel terlambat. Yes. Aku merebut bangku yang kayaknya feel nggak bisa pencet, guys. Jadi dia langsung aja mundur dulu baru aku masukin. Wah, di sini ada Nun minta pangku lagi nih, astaga. Sepertinya dia tidak mau jauh-jauh dariku, guys ya. Oke, di sana masih banyak sekali yang berebut. Oh, sepertinya kita sudah selesai, guys. Kita harus kumpul lagi nih. Next-nya apa nih, guys? Warnanya apakah sudah selesai game-nya atau belum nih? Yang di susun oleh Foxet game-nya. Main lagi. Oh, masih ada, guys. Masih ada game-nya sekarang. Oke, baiklah. Sekarang kursi apakah yang akan dia sebutkan? Semuanya siap, udah siap. Wah, ada Bang Andy juga di situ, guys. 3, 2, 1, selamat Hari Valentine. Ah, kursi Valentine. Kursi Valentine itu kursinya yang mana, guys? Yang mana ya? Apakah kursi ini? Nah, Garoto de Saturno. Kayaknya kursi ini. Eh, bukan kayaknya deh. Yang penting inilah. Nggak ngerti ya juga aku kayaknya. Asal duduk aja lah. Oke, di sini ada Stereo Flow dan juga lain-lain ya guys ya. Oke, di sini aku nggak tahu kursi salonnya itu ya, kayak mana gitu. Ya, sepertinya kursi yang beruang itu atau bukan? Tidak tahu. Oke, sepertinya apakah gamenya masih ada, masih lanjut kah? Selamat Hari Valentine, Selamat Hari Valentine. Kata Rock Foxit ya guys ya. Oke, aku duduk bareng di sini guys. Oke, oh kita mau pindah tempat guys, kita mau pindah tempat. Oh di sini, astaga, kita mau. Oh baiklah, kita akan ambil foto di sini dulu ya guys ya. Oke, aku mau ambil foto 1, 2, 3. Oke, aku screenshot dan aku sekarang ambil foto juga ya. Ada Bang Andy di depan. Nah, gimana nih? Baiklah, kita edit dulu dengan kata friends yang besar di sini dan langsung aja kita sending ke Yoni kita ya guys ya. Baiklah, aku sudah kirim ke Yoni kita. Kalian bisa lihat juga Yoni kita. Nah, sekarang oke, kita akan tunggu dulu. Kita masih mau ambil foto dulu guys, mungkin mereka masih kumpul ya guys ya. Oke, kita ambil gambar dulu, mungkin mereka masih kumpul. Oke, di sana banyak sekali teman-teman kita ya guys ya. Ada Rankos, Stereo Flow, Brace dan lain-lain guys ya. Oke, kita ambil foto guys. Oke, kita buang dulu, belum pas. Kayak gini. Oke lah. Nah, di sini pas ada Nur di sini guys ya. Oke, kita buang dulu stikernya. Kita kasih love di sini. Dan kita langsung aja upload ke Yoni kita. Oke guys, kita sudah banyak mengambil gambar foto di party kali ini, pesta Valentine. Oke guys, sekarang kita menuju ke pesta berikutnya yang dibuat oleh Rock Foxit. Nah, di sini ternyata ada apa ini guys?
Wow, ada dekorasi Valentine. Oke, di sini ada party. Wow, ada wedding party. Ada dekorasi wedding party, guys ya. Dan di sini, wah, sepertinya aku akan memberikan kejutan kepada Nur nih, guys ya. Coba kalau kita misalkan kita lamar gitu, dia mau nggak? Oke, guys, langsung aja ya. Kita berikan pet untuk Nur ya, guys ya, burung gereja ini aja. Oke, kita langsung aja kasih nama ya, guys ya. Would you? Would you? Bener gak sih? Would you? Will you marry me? Would you marry me? Oke, langsung aja kita keluarkan petnya. Oke, lah petnya kok nggak ada? Jadi kita cari petnya dulu guys, kayaknya petnya terbenam dalam rumput ini deh. Apakah harus keluar dulu? Nah, ini dia petnya baru muncul. Baiklah, langsung aja kita kasihkan ke Nur ya guys ya. Apakah dia akan menjawab? Apakah dia akan menjawabnya? Bayi. Wah, diam aja. Apakah jawabannya? OMG, OMG, OMG. Piaraanmu. Ya, ya, yay. Yes. Dia menjawabnya yes ya guys ya. Oke guys, mungkin ya kita akan melanjutkan pesta bersama teman-temanku. Dan ternyata Nur menjawab yes untuk couple ini. Dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih Foxet untuk pesta yang dibuat. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, dan subscribe. And see you on the next video guys. Bye bye.